Sejauh manakah status hadis jariah ainallah? Ini tuan-tuan, hadis dalam Sahih Muslim. Hadis dalam Sahih Muslim. Tidak ada ulama yang mengatakan ia daif, sehinggalah ulama yang kemudian ni yang kata Baihaqi mengatakan ittirab. Baihaqi tak kata ittirab. Baihaqi tak kata ittirab. Baihaqi cuma kata Muslim keluarkan sebahagian. Kerana dia ada dua orang perawi situ. Muslim keluarkan hadis ni di dua tempat. Satu tempat Imam Muslim tak bawa perkataan ainallah tu. Kerana dua orang perawi, salah seorang tak bawa cerita tu. Maka bila dia gabungkan dua orang punya riwayat, dia tak letak tambahan, kerana tambahan tu seorang je bawa. Bila dia keluarkan satu tempat yang lain dalam sahih dia, dia keluarkan daripada satu riwayat, dia bawa lafaz yang penuh. Maka hadis ini dinilai sahih oleh siapa? Ibn Abdul Bar kata sahih. Ibn Hajar Asqalani kata sahih. Imam Muslim letak dalam sahih dia. Ibn Qudamah menggunakan hadis ni dalam hukum. Imam Syafi'i juga menggunakan hadis ni dalam hukum. Tiba-tiba datang orang kemudian kata tak sahih. Sangat ajaib. Sangat ajaib. Pasal apa kata tak sahih? Sebab mereka rasa macam akal tak boleh fikir sangat benda ni. Tuan-tuan, benda yang akal tak boleh fikir, jangan fikirlah. Ada orang kata memang datang dari Bukhari. Tak, dia bukanlah Bukhari, dia dalam Muslim. Tapi tak semua Bukhari simpan yang sahih. Ada juga Bukhari simpan yang dhaif. Tak, bukanlah Bukhari, dia dalam Sahih Muslim. Dan hadis itu sahih. Tidak menjadi masalah.